Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 8 Oktober bersamaan dengan 9 Safar 1441 Hijrah. Hari Selasa merupakan minggu ke-20 pembinaan fasa kedua bangunan Masjid Tok Bakar. Itu satu bangunan tambahan. Dia akan menempatkan dewan terbuka di tingkat bawah dan asrama bagi anak-anak yatim tingkat atas. Dan setakat ini pembinaan sudah menelan belanja hampir RM100,000. Dan pembelanjaan ini hasil daripada derma orang-orang ramai termasuk tuan dan puan sekalian. Dan hari ini kerja-kerja mengkonkrit bin insya-Allah akan siap sebentar lagi.